Nah, teman-teman, batasnya sampai sini ya, teman-teman. Pokoknya dia tuh hampir penuh. Terus aku ini rendam semalaman ya, teman-teman. Panaskan air ya, teman-teman. Lalu masukkan ketupatnya ke dalam air yang mendidih tadi ya, teman-teman. Ini aku masak selama sekitar 4 jaman ya, teman-teman, baru matang. Ini sudah matang ketupatnya, teman-teman. Nah, kalau sudah matang begini, ditiriskan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan 5 ketupat ini dibutuhkan 600 gram beras merah ya, teman-teman. Teman-teman, ini semua bahan-bahan untuk bikin opor ayam kampungnya ya, teman-teman. Semua bahan-bahan opor ayam kampung ini akan saya tulis di kolom deskripsi ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, teman-teman, semua bahan-bahan ini akan aku blender ya, teman-teman, kecuali serai, daun salam, daun jeruk, sama lengkuas ya, teman-teman, itu tidak di blender. Setelah itu masukkan ke dalam wajan ya, teman-teman. Masukkan daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas ya, teman-teman. Dan langsung ditumis ya, teman-teman. Dan jangan lupa dikasih minyak jagung ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pengganti santannya itu aku pakai Tropicana Slim ya, teman-teman. Pertama-tama masukkan ke Tropicana Slim ini, lalu kasih air ya, teman-teman, tapi jangan banyak airnya. Lalu diaduk-aduk ya, teman-teman, seperti ini. Sisihkan dulu, lalu tumis kembali bahan-bahan yang tadi, yang sudah di blender tadi ya, teman-teman. Pokoknya tumis sampai dia tercium bau harumnya. Lalu masukkan ayamnya tadi, teman-teman. Masukkan air ya, teman-teman. Lalu masukkan santan Tropicana Slim tadi ya, teman-teman. Jangan lupa dikasih merica ya, teman-teman. Lalu dikasih garam ya, teman-teman. Garam ini sesuai selera ya, teman-teman. Terus aduk-aduk lagi. Terus jangan lupa dikasih kaldu ayam jamur ya, teman-teman. Ini juga secukupnya ya, teman-teman, sesuai selera.
Nah teman-teman, ini sudah jadi ya opor ayamnya ya teman-teman. Bagaimana, mudah bukan bikin opor ayamnya? Biar tambah sedap, aku kasih bawang goreng ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana? Mudah bukan bikin ketupat beras merah dan opor ayam kampung? Ini menu yang sangat bergizi ya teman-teman, dan kalian wajib coba. Dan terima kasih banyak sudah menonton video aku dari awal hingga akhir video ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.